Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sahabat semua? Salam Ramadan al mubarak. Moga-moga semua ibadat ya yang kita lakukan pada hari ini dan juga hari-hari yang akan datang dan juga hari yang lepas panjang bulan Ramadan ini dan juga sebelum Ramadan juga ya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak sembang-sembang pasal bagaimana kaedah dan cara nak dapat puasa yang hebat, yang luar biasa. Yang paling best, yang paling bagus, yang diiktiraf oleh Allah SWT sebagai satu amalan yang paling bagus, yang paling baik. Okey, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bimbingan Mukminin yang menyebutkan ada beberapa perkara yang perlu dibuat untuk kita dapat puasa yang hebat. Yang pertama, pejamkan mata. Pejamkan mata pelik bunyi kan. Pejam mata ni maksudnya apa? Maksudnya pejam mata daripada tengok benda-benda yang haram. Mudah je. Benda yang haram ni banyaklah. Kalau kita nak sebut satu persatu, antaranya tengok benda yang boleh membawa kemurkaan Allah. Apa benda tu? Tengok aurat perempuan, contohnya bagi orang lelaki. Kalau orang perempuan, tengok aurat lelaki. Okay, semalam saya pergi kebetulan ke kedai mamak makan nasi lemak. Alhamdulillah, nasi lemak pun best. Alhamdulillah. Dan sambil makan nasi lemak, ditayangkan video. Video apa? Video gusti. Video gusti. Video gusti agak-agaknya mengikut hukum syarak tak? Berdosa tak kalau kita tengok? Secara umumnya, gusti itu tak ada salah pun. Gusti itu pun salah satu daripada kaedah untuk beriadah. Okey? Dan di tak ada masalah berdasarkan hukum. Cuma masalah yang timbul ialah cara pakaian dia yang terlalu seksi. Ramai orang saya tengok, perempuan-perempuan suka tengok gusti. Sebab apa? Tak tahulah apa yang nak dia tengok. Tapi masalahnya, kalau itu dilihat, tak kira lah bulan Ramadan ke, tak bulan Ramadan ke, maka pastinya perbuatan melihat aurat lelaki, walaupun kita biasa sebut, kalau cerita pasal aurat ni, aurat perempuan lah. Tapi dalam kes ini kita nak cerita aurat lelaki. Ramai orang perempuan yang suka tengok gusti sebab apa? Sebab dia boleh tengok, maaf, bukan kesemualah. Tapi orang minat gusti ni, dia boleh tengok semua benda. Mana dia lah tak berbaju, kawan dia pakai seluar dalam je. Macam seluar dalam je pakai. Jadi itu sebenarnya boleh mencacatkan puasa kita kalau kita lihat dalam bulan Ramadan. Tak tengok, kalau tidak bulan Ramadan pun di bulan lain pun tak boleh juga. Tetap haram juga, tetap berdosa juga. Tak boleh. Wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang baik, dia tak akan tengok gusti. Apatah lagi gusti yang menyebabkan peredaran aurat yang melampau. Tak boleh. Dia kata dia tak akan tengok kalau tengok juga tu maknanya bukan muslimah yang bagus lah tu. Walaupun bagus di sudut lain, mungkin ibadahnya bagus, mungkin puasanya bagus, mungkin tutup auratnya bagus, tapi bab ini dia tak bagus. Bab menjaga mata dia tak bagus sebab dia sepatutnya orang yang mukmin, mukminah ni dia akan menjaga matanya. Dia tak akan tengok benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu sama jugalah kalau kita tengok movie, tengok apa-apa yang dalam televisyen, sama je hukumnya, sama ada tengok yang di luar, yang hidup, yang live kat luar, dengan tengok dalam gambar ke, tengok dalam video ke, hukumnya adalah sama, haram. Kalau aurat tu tetap aurat, haram tetap haram. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa kalau kita nak dapat Imam Al-Ghazali ada menyebutkan bahawa kalau kita nak dapat puasa yang hebat, maka kita kena tutup mata kita. Jangan tengok benda haram, jangan tengok video haram, jangan tengok wanita-wanita yang tidak menutup aurat contohnya. Elakkan daripada melihat kerana pertamanya dia dosa. Bila kita dosa, kita buat dosa, maka dia akan memberi kesan kepada puasa kita. Bila puasa kita ada terkesan, maknanya puasa kita dah tak jadi, kan tak jadi hebat. Sedangkan kita nak cari puasa yang hebat. Kita nak puasa tahun ini, puasa yang paling hebat dalam sejarah hidup kita. Macam mana tu? Jadi sebab itulah kita kena jaga benda-benda ni, kita jaga adab-adab puasa kita supaya apa? Supaya ibadah kita ni diterima oleh Allah SWT sebagai satu ibadah yang berkualiti tinggi, yang sangat hebat insya-Allah. Okey, itu saja sembang-sembang Ramadan kita pada kali ini, bagaimana nak cari puasa yang hebat. Okey, kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawatir dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.